Kecelakaan tunggal truk kontainer pengangkut alat berat terjadi di jalan utama Kota Batu Malang. Dalam kejadian ini, kontainer terlepas dari truk. 8 rumah warga rusak akibat dihantam truk dan kontainer yang terlepas. Truk yang alami kecelakaan Selasa dini hari baru bisa dievakuasi Selasa pagi. Dalam kecelakaan ini, sopir truk membawa 5 orang anaknya. Meski truk dan 8 rumah rusak parah, tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Akibat kecelakaan, jalur utama menuju kawasan Kota Batu sempat mengalami macet.